mata mengalir turun di pipi Novi saat dia berlari menuju pantai. Tiba-tiba, Novi menoleh, tapi tidak berhenti berlari. Vino berlari mengejar dia. Novi! Mendengar itu, air mata Novi mengalir, semakin deras. Sesungguhnya aku tak ingin lagi berpisah denganmu. Nov, gue benar-benar cinta sama lo. Jangan tinggalin gue lagi. Cintai aku dengan sepenuh hatimu. Aku pun juga merasakan yang kau rasa. Mari kita abadikan semuanya di hati. Di hati kita. Novi, aku benar-benar cinta sama kamu. Kenapa sih jadi kentut mulu gini? Rasa skenario aja deh. Hey, Kiro. Hello, hi baby. Mami lagi nulis skenario nih. Mainnya ntar ya. Oke? Lihat Tante Gia, pink banget loh. Wih, Shiro. Nah, ikut yuk ke acara party temen gue. Gak bisa, gue harus kejar deadline skrip yang harus direvisi. Aduh, Nov, itu kenapa sih? Gak weekend, gak hari raya, lo selalu aja nulis. Nah, fun banget sih lo. Kerjaan gue ini. Oke, deh. Bye. Love you, Shiro. Bye. Dah. Bye, Tante Gia. Bye. Halo, Nov. Revisi skrip kamu udah kelar belum? Deadline-nya bukannya lusa ya, Mas? Sutradaranya minta besok. Soalnya kita kali ini pakai sutradara yang istimewa, Nov. Namanya Pascal Siddhartha. Serius, Mas? Pakai ini Pascal Siddhartha yang ngedirect? Serius? Oke, Mas, aku usahain malam ini kelar ya. Makasih ya, Nov. Bye. Nasib Mami jadi menulis skenario ya, Shiro ya. Gak punya kehidupan. Ya, kamu harus temenin Mami, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Kita mulai saja ya. Ya. Dengar-dengar katanya kamu baru kuliah di New York tentang filman gitu ya? Filman-filman itu apa? Perfilman mungkin ya? Sebenarnya sudah setahun yang lalu actually ya. Udah selesai, udah lulus. Kemudian sempat magang juga, now I'm back juga ada. Ya, yeah, so far so good. Ngomong-ngomong, katanya kamu banyak punya pacar ya? You sound so funny. Kamu lucu banget kedengeran ya, denger and everything. It's okay. Pacar. No, saya nggak itu komitmen sama sekali. So I don't have any. Monday. Tapi jangan salah paham, Mbak. Gue tetap punya someone special. Oh ya? Mm-hmm. Siapa tuh? Gimana, Nal? Ya. Yeah. Just wait. This is my someone special. Whoa! I think Scott is nice too. Sih, gue mungkin tadi kita di sini, terus kita sempat belok kan, begitu nyampe sini. Perampok, kita mau berkontol. Gimana?
Valentino? Vino. Vino Valentino? Beneran? Iya, gue Vino. Oh, Vino. Nona. Ki. Hai, beneran Vino Valentino kan? Bukan cuma mirip doang, emang Vino Valentino kan? Iya. Iya, ada nih. Ki, beneran Vino sih. Oke. Sorry ya, gue kira tadi lo perampok gitu. kita nyasar tadi mau ke danau, terus nyari jalan nyasar, makanya kita berhenti, terus ketemu Vino Valentino, kita nyasar. Iya. Oh gitu, gue juga mau ke danau, gue ada syuting FTV di sana. FTV? Iya. TV apa? Cinta Trapesium. Kok lo tau? Serius, Cinta. Vin, ini tuh penulisnya. Iya. Salam kenal ya. Nova Angela. Iya. Ya udah, bareng aja sama gue ke danau. Oke, boleh. Yuk. Ayo, Bang, bentar lagi. Iya. Oke, sebentar ya. Iya, saya nyari. Nova ya? Oh, iya betul. Halo, Nova Angela. Iya. Penulisnya. Akhirnya, saya pikir nggak jadi datang. Oh iya, maaf telat. Tadi nyasar tuh ketemu Vino Valentino. Sutradara yang mana? Ajarin anjing lo? Hah? Anjing gue penurut banget, cuma yang namanya anjing liat kucingnya pasti gitu. Ya liat dong nih sampai kotor kayak begini. Okay. Jadi kalian sudah ketemu. Bagus deh. Nov, ini Pascal Sidata, sutradara kita. Dan Kalp, ini Nova, penulis skrip kita. Train your dogs. Cingnya aja suruh lari lebih cepet. Bisa. Jadi ini skrip lo kan? Oke. Jelek? Sangat jelek. Yang jelek aja sih. Yang jelas jeleknya tuh di bagian mana, kan gue bisa revisi. Ya hampir semuanya. Oke, okay, gimana now? Nih, gue gak suka banget ya. Gue, aduh. Hampir 40% scene-scene-nya gak ada yang menarik. Ya, klise semua cerita-ceritanya. Oke. Okay. Apalagi nih. Ini gak ngerti gue kenapa ada Valentino. Vino Valentino di sini. Kenapa Novi. What, you like Vino? Gue suka sih. Aja. Terus Novi kenapa? It's like you, it's you. No, trying to make your own world. Novi nama karakter. Gak, kebetulan aja namanya Novi. Ini ya, lo mau tau nggak? Ini sini nih, jalanan ini. Ya, mereka pelukan di jalanan, di jalan tol, naik motor. No, it's picisan. It's too much, it's cliche. Kok picis romantis sih menurut gue? Within 10 minutes, I want you to fix it. 10 minutes, okay? Thank you. Oke, kita siap. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta. Cinta itu gayet orang paling bener di dunia aja. Aslinya gue gak suka banget sama Noe Pascal Sidarta, nyebelin banget orangnya. Kenapa sih emangnya, Noh? Ya. Gila ya, gue tuh udah gak tidur semalaman ngerjain revisi skenario, gue kerjain dengan sepenuh hati. Udah gitu sekarang semuanya diprotes sama dia, suruh benerin. Kata gak romantis, tuh klise, picisan, dia nyebetan suka gue picisan. Ya udah, lo tenang aja, Nov. Kalau misalnya dapet beasiswa dari New York itu, kan lo bisa nantangin balik Pascal. Asli, liatin lo ntar. Nov, kalau dipikir-pikir, lucu juga ya lo sama Pascal. Itu apaan? Yang satu punya anjing, yang satu punya kucing. Sama-sama saling gak suka. Banget. Kayak anjing sama kucing. Biasanya sih di ujung-ujung film itu bakal jadian. Oh my God, jangan sampai. Jangan sampai apa sih? Kamu mulai. Hai. Udah selesai ya syutingnya? Oh, belum. Ini lagi break aja. Oh, oke. Okay. Tuh.
Lo pusing banget liat skripnya. Oh gila, bukan lagi, banyak banget yang harus gue ganti. Jujur ya, gue udah suka banget sama skrip lo yang lo tulis ini lo. Ya kan, Tengki denger kan Vino Valentino suka skrip gue. Seneng. Gila ya, pusing. Tapi beneran suka, lo beneran suka. Iya, bagus kok. Wow, thank you. Ki, itu Roy Joko bukan sih yang lagi jalan? Mana? Itu Roy Joko ya, serius ya? Itu, oh my god, itu bener. Oh my god, itu beneran Roy Joko. Wih, bener. Segitu nyamet sih sama Roy Joko. Oh my god. Lo ngefans banget sama dia ya? Bukan lagi, gue fans terbesarnya dia menurut gue dia the best director sepanjang masa dan dia udah dapat penghargaan banyak banget dari luar negeri. Oh my god, Roy Joko disini. Oh my god, Roy Joko senyumin gue barusan, liat gak? Roy Joko senyumin gue, serius gue ngomong. Kita kesana yuk. Ikut. Eh, atas gue tuh ya. Hai, mau minum? Lo kelihatan seksi banget kalau lagi serius kayak gini. Kalau gue nggak salah tangkap, lo lagi usaha untuk deketin gue atau apa? Mungkin. Lo tau reputasi gue kan? Gue gak pernah punya komitmen dengan siapapun. So, I'm always stay like this. Gak apa-apa kok, gue gak peduli. Kita have fun aja. Ya, kalau lo gak keberatan sih, I'm perfectly fine. Gue gak salah lihat kan? Itu Roy Joko. Pak Roy. Halo, Pak Roy. Masih ingat saya? Saya Juni Soraya. Saya pernah main di film Bapak yang judulnya Untuk Alicia. Senang bertemu Anda lagi. Pak Roy lagi ngapain di sini? Lagi buat syuting kah? Oh, bukan. Saya lagi hunting lokasi untuk film saya selanjutnya. Oh iya, by the way, Pak, kenalin. Ini Pascal Sidarta. Kah? Pascal. Jadi ini yang namanya Pascal Sidarta? Saya sering dengar nama kamu. Saya masih banyak kerjaan. Ada orang ya?
di sini sih? Tambah yang tempat lain. Ya Allah, buset. Nah, ngantri. Nggak dibuka lagi dari tadi. Tidur kali, bos. Ini rame-rame ada apaan sih? Kal. Dari tadi gue ketep-ketep nggak ada yang buka. Rusak kali pintunya. Mendingan nggak dobrak deh. Jangan-jangan ada orang yang pingsan di dalam. Ya, baik. Awas ya. 1, 2, 3. Selame. Lo makan apaan sih? Oh my god, Nova. Lo belum pake apaan tuh toilet? Bau banget, aduh gue itu. Mbak, lain kali kalau dipanggil, jawab dong. Abis makan apaan tuh, mbak, bau. Ya, duluan. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta, cintai aku dengan sepenuh hatimu. Ada nona bom busuk nih. Baru namanya okay. Ide original. Apaan? I really like this scene actually. Gua harus bikin satu scene mungkin di mana ada seorang cewek dijuluki Nona Bom Busuk. Kemudian dia nggak bisa nge-flush toilet. Dia jatuh terus ketimpa tempat makanan anjingnya sendiri. Hey. Actually good. Suka. Gak pisisan? Nope. Gak klise? Nah, good! Good! Okay! Bye! Yang lo yang baru tuh kocak banget tuh gak sih? Tadi kan gue ngeliat mereka syuting itu di belakang. Terus kocaknya tuh ya, adegannya tuh begini. Jadi ada cewek lagi buang air besar, terus kan gak bisa di-flush kan? Nah, udah gitu, dia langsung dikatain, Miss apa Nona Bom Busuk gitu. Gila banget namanya. Terus lebih parahnya, dia itu jatuh, terus dia ketumpahan makanan anjing. Gila, apes banget. Apes banget. Ada gak ya orang yang kayak gitu kejadiannya? Ada. Gue kejadian itu kejadian gue tadi pagi puas lo. Itu lo gak ada kasihan kenapa sih puas ada ketawa terus udah sih gue juga ketawa yang tadi aja ini yang tadi pagi di pas oh panjang umur. Sorry, saya minta here ini scene 39. Gue mau lo revisi, ganti idenya jadi yang lebih lucu, something funny, original. Gue gak suka banget nih scene-scene yang all cliché. Ide yang lo pikir romantis juga bagus, sama sekali gak romantis, okay? So you change it within 45. Kalau kalau nyium gue bilang aja. No need to drink my coffee. Thank you. Keren gila banget. Ini jadi sewot sih. Amit. Apa coba mau nyium? Siapa yang mau nyium? Giar banget. Enak, udah enak. Lihat mukanya udah enak kok. Aduh, berasa nempel. Lo kenapa, Nov? Gak apa-apa, gue juga lagi berusaha memastikan mulut gue dari bakteri dan kuman. Itu minum lo boleh bagi gak? Iya. Boleh. Gue beneran bukan maksud mau nyium lo secara gak langsung atau apa lo gue cium. Iya. Iya. Gak apa-apa ya. Thank you. Wait. Nih, gue sapu tangan gue. Thank you.
Gue emang tipe cowok yang suka bawa sapu tangan. Kenapa? Aneh ya? Gak aneh sama sekali, malah lucu menurut gue. Bawa sapu tangan. Kenapa lagi lu? Oke, thank you. Lo boleh simpen kok sapu tangannya. Demi apa sapu tangannya Vino Valentino buat gue? Buat gue nih? Iya. Serius? Gue masukin tas boleh gak? Iya. Takut lo berubah pikiran. Thank you. Gue mesti balik ke set. Mau bareng gak? Oh, ke set boleh. Yuk. Sih. Maksud, gue barusan mau berdiri doang, terus kesleo gitu, kayaknya salah berdirinya deh. Aduh, coba tes. Aduh, kayak gue bisa jalan deh, Vin. Maaf ya. Padahal gue pengen banget ikut sama lo ke lokasi syuting. Yaudah deh, biar gue papa lo di punggung gue. Iya dong, minum Valentino, minum Valentino. Oke. Iya boleh, maaf ya, ngerepotin. Enggak, gak apa-apa, yuk. Oke, satu deh, ya. Oh. Maaf ya, ngerepotin. Oh. Ingat saya, Roy Joko. Tadi kebetulan tanpa disengaja saya melihat proses syuting kamu. Saya cukup kagum dengan cara kamu kerja. Teknik dan kreativitasnya juga bagus. Sepertinya kamu bukan tipe orang yang suka banyak bicara ya. Itu juga bagus. Karena biasanya orang yang tidak suka banyak bicara itu kerjanya selalu benar. Ini kartu nama saya. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa kerjasama. Saya sangat senang bisa bertemu sutradara muda yang berbakat seperti kamu. Sampai bertemu ya. Kayak bulu. Oh. Itu Pascal ya? Ya, gue gak usah ke situ. Aduh, ngapain nyamperin sih? Kal, ini ngapain di sini? Lo ngapain di sini pagi gendong-gendong nih? Ngapain? Hah? Dut? Bilangin dong. Ini dia kaki kesleo, jadi gak bisa jalan, jadi gue gendong. Manja banget sih kesleo doang pakai digendong-gendong. Lo ganti baju dong, lo abisin sini lo nih, ya, duluan, yuk. Oh iya, jadi lo bantuin gue ya, gendong dia ya, oke? Okay. Apa? Oh. Udah gak apa-apa. Ngapain? Gue mesti balik buat make up, oke? Oke. Thanks ya, Kal. Bangun pagi-pagi. Au, jangan diinjek dong. Satu, dua. It's Monday. You are extremely heavy. Apa sih orang kata Vino gue ringan kayak bulu tadi? Apa sih lo berat banget, lo makan apaan sih? Apa sih orang? Kenapa? Abi! Gak makanya Vino baik-baik aja. Oke. Dari sini kayaknya lo bisa jalan. Can you walk from here? Belum nyampe. Anjing lo mana? Oh my God. Sini. And
jalan ya? Oh, pinjang kok. Oh, you're good. You can be an actress. Kenapa sih gak ngerti maksudnya? Iya, idenya bagus banget. Ide apa? Seorang cewek tiba-tiba bohongin seorang cowok, alasannya kakinya kesleo, terus cowoknya mau gendong. Gak ya. Gitu sih sebenarnya tadi ceritanya tuh. Bagus bukan. Banget jadi... sih. Ya, mungkin itu buat skenario lo berikutnya. Atau revisi cerita-cerita klise lo itu. Maybe it's good. It's brilliant idea. Lo benar-benar sumber inspirasi banget. That's a wow. Sakit lo sebenarnya. Masa? Mm-hmm. Let me see. Ya, Ciro, Ciro. Si Nova tuh kecintilan banget ya. Gue bete deh liatnya. Udah gitu pakai acara pura-pura kesel segala lagi buat digendong sama si Pascal. Dia pura-pura bukan biar digendong Pascal kok. Oh ya? Terus buat digendong sama siapa? Ya, terserah asumsi lo gimana. Gue tuh bete tau gak ngeliat dia, gak suka sama sekali. Dia itu penulis FTV yang gak berbakat gitu deh, kampungan lagi. Amatir deh. Shiro, 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 Shiro. Lihat Shiro gak, Vin? Emang Shiro kemana? Ya makanya kita main nyolong, Shiro di mana? Iya, pokoknya dari tadi tuh gak kelihatan, kayak dia ngambek sama gue deh gara-gara tadi gue marahin tuh kan. Usi, pakai cermat. Ya abis. Ya udah deh, thank you. Shiro. Maaf. Gue bantuin nyari deh. Ya udah, yuk, Shiro. 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 Hey. Jadi liatin takut dong. Hey, Shiro, get this. Go. Shiro, no. Shiro, no, bahaya. No, it's okay. Seriously. Enggak. Okay. Shiro itu ketabrak gara-gara lo, Kal. Maksud gue yang ada. Enggak, udah, Mas. Udah, cepetan. Gue gak tau kalau lo... Ya, it's gonna be fine, okay? Udah deh, ya. Enggak, dia bakalan baik-baik aja yakin, ya. It's okay. Careful. Okay, bye. Hati-hati. Bawang. Daripada lo stres, sekarang nangis-nangis ngupas bawang. Ini lo makannya. Baik kan gue? Siapa tuh? Siapa? Yang ketok-ketok. Bukain aku kotor. Bentar. Grab back. Bawang kesian.
Are you okay? Anjing lo gimana? Menurut lo? Shiro mati. No, I'm really sorry. Gue gak maksud. Kok mati sih? Nyumpain orang masih sehat juga Shiro mati. I'm just asking. Fine. Yeah, bagus. That's good then. Nih, gue bawa makanan buat Shiro. Emang lo pikir lo bisa dengan seenaknya datang ke sini tuh semua masalah beres gitu aja? Hah? Lo tau gak rasanya nungguin Shiro dioperasi kayak apaan? Hah? Lo kebayang gak rasanya kayak gimana? Terus lo tau biayanya berapa? Dateng enak aja bawain makanan. Sepitil. Lo kesini bawa makanan sepitil doang. Terus buat kotor-kotoran gigi Shiro doang dong. Lo mau gue ngapain? Okay? I'll do anything. Gue tanggung jawab. Yeah, almost anything. Tapi kita kapan kelarnya ya? Because I need to go, oke? Okay? Tadi bilangnya mau tanggung jawab, kita niat apa enggak sih ngomong? Dan kerjaan yang lain bikin aku gila, oh Monday. Buat boleh tolong gak ini sebentar ada telepon? Apa sih? Telepon, HP gue tolong. Mana? Oke. No, sebelah sini. Langsung. Jangan gerak-gerak dong, makanya susah. Ya ambil langsung, cepet aja ambil. Langsung ambil. Apa ngapain sih? Lo nuduh gue macem-macem. Lo sengaja ya suruh gue ngambil handphone deh biar gue ngerogoh-rogoh kantong. Lo gair banget sih. Ini handphone bunyi sekarang mungkin penting. Oke? Okay? Gue cuma minta tolong ambilin. Gak perlu lama-lama. Bangun pagi-pagi, aku langsung mandi. Karena aku sadari it's Monday. Udah kelar tugas dan kerjaan yang lain, bikin aku happy, oh Monday. Ah, semangat 4-5. Ah, berangkatku. Serius? Iya serius, Mas. Penulis Mas yang namanya Nova Angela itu genit banget. Malah ganggu-gangguin si Pascal lagi. Aku lihat dengan mataku sendiri. Dari awal syuting sampai sekarang, ide-ide bagus itu datangnya dari Pascal, bukan dari dia. Udah gitu, pakai acara bawa anjing segala lagi. Buat apa coba? Jadi kacau kan semuanya? Mana pas anjingnya kecelakaan dia main pergi aja lagi seenaknya. Iya, betul itu betul. Aku punya banyak teman penulis kok. Berbakat-berbakat semua lagi. Udah gitu honornya juga kecil, gak mahal kok. Nov, ini sisi lo mau dititipin di sini. Lo gak mau pelihara Shiro lagi? Bukan gak mau pelihara. Cuma gue kepaksa nitipin dia di sini dulu soalnya gue sekarang pengangguran. Jadi ada beberapa hal yang harus gue prioritasin, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Kau please jagain terus Shiro, maafin mami ya. Oke, okay. Bye baby. Bye. Gue gak bawa dia balik, gue adopsi.
lo adopsi? Ya lo tadi titipin, terus gue pikir gue lagi butuh anjing buat di apartemen gue, so it's okay buat jaga-jaga lumayan. Then I took it. Lo boleh lihat-lihat kapan aja lo mau. Dan lo boleh ambil lagi asal lo udah kerja. Oke? Okay? Kalau udah kerja. Thank you. Oke. Okay. Ya. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta. Gua masih bingung kenapa tiba-tiba PH itu mutusin kontrak lo gitu aja. Ya, mungkin karena memang gua bukan penulis yang baik kali. Ya, terus lo mau quit gitu aja? Ya, habis. We can do something else. Lo bisa nulis buku, novel. Actually, dari dulu gue tuh kepengen nulis novel sih, tapi I don't know. Gak pakai tapi, do it. Maybe I will. You should. Right, boy? Not a boy, a girl. Alright, anyway, lo udah tahu tempat gue di mana. Gue tinggal di lantai 3, 202 is my room, so anytime lo mau kesini, silakan. Sih lo, gue gak nyangka cowok gak suka komitmen kayak lo. Ternyata ada yang jadi malaikat pengamat gue dan Ciro. Thank you. Gak usah peluk-peluk, sorry. Gue udah hampir kecek tadi sama lo, ya. Sorry. Lo hampir nyengek gue tadi sebelumnya, oke? Okay? Maaf. Nice, Ciro. Oh, I'll see you soon. Alright. Ya. Yeah, I will. Okay. Bye. 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 Mommy love you, bye. Hati-hati, please. Dan niscaya hidupmu akan merugi. Karena aku ini baik dan selalu berujung. Coba saja biarkan tanganku. Katanya kau siap setia. Katanya kau mau berkorban. Dan katanya aku calon pemimpin. Tetaplah di sini, karena aku baik untukmu. Hapuslah air matamu, karena itu palsu. Namun maaf, telah ku berikan. Mana? Mau ke mana? Gue ini mau ketemu klien, mau tanda tangan kontrak buat novel baru gue. Yay. Oh, lu jadi penulis novel sekarang? Iya. Wow. Keren banget. Thank you. Kalau begini nih kayaknya gue bisa dikenalin sama teman-teman gue. Iya, teman-teman gue yang punya beberapa PH. Oh ya? Iya, dan gue yakin mereka juga butuh penulis berbakat kayak lo. Oke. <Okay. laughs> Nah, kalau lo minat, bahkan okay. Minggu ini nih temen gue yang punya PH dia mau bikin acara. Kalau lo mau, lo datang nanti sama gue. Nanti gue kenalin sama mereka. Oke, iya. Boleh, nggak apa-apa gitu? Ya nggak apa-apa, kan lo berangkatnya bareng gue. Oke, boleh. Bener ya? Bener. Ya udah. Sekarang kan lo mau tanda tangan kontrak. Daripada lo telat, mendingan gue anterin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yuk. Oke. Iya, boleh sih. Thank you. Cuman. Yuk. Aku bisa rasa kalau kau
kamu telepon dia angkat kemana sih? Kemana? Where's your mommy? Oh, where is your mommy? Teleponnya nggak diangkat angkat. She doesn't pick my phone. This is the invitation. Mengundang ke acara PH. Batal, kayaknya. Aus, ini prospeknya bakal bagus banget. Udah lo bakal berkembang di sini. Gimana? Maafin. Nov. Yang ngederek tuh Reza Radian. Iya, main jam. Alfia Fanti tau gak mainnya? Iya, iya. Halo guys. Hey. Hey. Kenalin, ini Nova Angelina. Dia ini penulis skenario berbakat loh, banget. Asik. Kau di sini sih ya bilang-bilang ya? Ya, gue juga nggak tahu lo di sini. Oke, dia ini bukan aja penulis skenario, dia juga buat novel loh, dan baru dirilis. Judul novelnya apa? Oh ini, Saat Anjing dan Kucing Jatuh Cinta. Oh. Wah, para generasi muda film mega Indonesia pada ngumpul di sini. Dan kamu kalau nggak salah saya pernah ketemu ya? Di mana ya? Di Cibodas, Pak. Ah iya di Cibodas. Iya 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 benar. Kamu pasti Pascal Siddhartha yang terkenal itu kan? Apa kamu ada masalah dengan saya? Sejak pertama kali kita bertemu, kamu kelihatannya tidak suka dengan saya. Anda benar-benar nggak ingat siapa saya? Angga? Siapa? Siapa? Kamu Angga? Berapa tahun ya? 23 tahun. 23 tahun, saya udah gak pakai nama itu. 23 tahun, Anda ninggalin saya, ibu saya. Ya waktu yang cukup lama. Jadi nggak aneh buat saya kalau seorang ayah seperti Anda nggak ingat sama sekali siapa anaknya, siapa yang dilahirin. Angga. Jangan pernah sebut saya Angga lagi. Buat saya, Angga tuh udah mati. Saya
gue lagi butuh waktu gue sendiri, jadi lo lebih baik pergi dari sini, oke? Hey, lo kenapa sih? Gue baik-baik aja. Gue cuma minta lo pergi. Ya, yeah. I just need my time. Lo gak kelihatan okay sih. Kenapa sih lo? Gue kayaknya ngomong cukup jelas tadi, gue cuma bilang lo gak usah di sini, gue lagi butuh waktu gue sendiri. Itu aja, oke? Okay? You can leave. Ya gue gak mungkin ninggalin lo juga sih kalau kondisi lo lagi kayak gini. Pernahkah kau bertanya tentang semua perasaan? Gue gak tahu ya apa yang baru terjadi sama lo. Tapi kalau lo butuh cerita, ada lo. Dan ketulusan. Kenapa tiba-tiba baik sama lo? Why? You like me. Gue tau lo suka sama gue, ya kan? Gue suka sama... Gue gak suka sama lo. Emang gak boleh baik aja ya? Gue suka sama lo. You know what? You're stupid. Buat gue lo bodoh banget. Bodoh kan lo udah suka sama gue. Gak ada gunanya lo perhatian sama gue dan gue juga gak butuh perhatian dari lo. Kalau masih kayak gitu sih ngomongnya? Ya lo ngarepin apa dari gue? Gue adalah Pascal Siddhartha, gue gak pernah punya komitmen dengan siapapun. So you're wasting your time. That's why I remind you, just go. Tapi gue ke lo tuh... Gue paling benci sama cewek yang gak suka sama gue, oke? Okay? I don't really like it. Dan gue udah bilang sama lo, just go. Gue gak butuh lo di sini. Tentang semua perasaan. And think smart. Lo bawa dia pergi, Devin. Kemana aja sih? Gue kan pengen kenalin lo sama teman-teman gue yang produser itu kan. Lo malah ngilang. Okay, you can go now, okay? I don't need you here. Lo kenapa? Jadi pergi yuk. Yuk, pergi sama gue yuk. Satu tak berarti, hanyalah cinta ini yang akan tetap abadi. Dan minum dulu deh, Nov. Nov. Nov Angelina, minum dulu. Oh, thank you. Pasti semua ini gara-gara Pascal ya? Ya... Lo kan tahu reputasi Pascal tentang komitmen dalam sebuah hubungan itu kan gak pernah bener ya. Selalu main-main aja. Lo tahu kan? Ya gue tahu kok. Ya, apalagi misalnya lo kasih komitmen sama dia. Gue gak yakin bisa. Tapi gue bisa kok. Gimana menurut lo? Gue sama lo. Bila cinta kau lepas tiba-tiba, hanya karena orang ketiga yang halangi cita cinta kita. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta. Cintai aku dengan sepenuh hatimu. Aku pun juga belum yang kau rasa. Mari kita.
tak abadikan semuanya di hati. Di hati. Anjir lo, sumpah lo masih nangis juga. Lo benar-benar mesti stop mikirin Pascal sekarang juga. Ini jauh lebih penting dibandingkan dia. Nih, baca. Oh my god. Ini tuh dari yayasan beasiswa yang dulu banget. Gue daftar dan gue udah lama banget nunggu kabarnya. Ya udah, cepetan dibuka dong. You made it ke New York, Nov. Lo berhasil. Oh my god. Nova is going to New York. Nova is going to New York. Woo. Oh, seneng gitu sih. Congrats, babe. Thank you. Perutalah sama lo. Buat gue mana? Mau tarik mana? Halo? Selamat siang. Ini Nova Angela. Iya, betul. Saya Roy Joko. Iya, Pak. Saya sudah membaca novel kamu. Ceritanya sangat menarik. Lucu, ringan, dan unik. Cocok dengan cerita yang sedang saya cari. Untuk itu, saya memutuskan untuk membuat film berdasarkan novel kamu. Oh iya Pak, oke. Saya ingin menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau kamu menjadi penulis skenarionya? Saya iya mau Pak, boleh Pak. Bagus kalau begitu. Saya ingin bertemu kamu sore ini. Saya akan SMS kamu alamat saya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Iya, makasih Pak. Apa sih Nov? Oh, kenapa sih? Lo bikin gue takut deh. Roy Joko barusan nelfon gue. Terus? Terus katanya mau bikin skenario dari novel gue. Hah? Dan sore ini dia mau ketemu gue. Oh my gosh, Nov. Itu kan dream lo banget. Semuanya kekabul. Oh my gosh, double surprise. No. I'm so proud of you, girl. Seneng banget, selamat ya, babe. Bukan, harusnya gue seneng dong, ya kan? Iya kan, beasiswa gue gold tuh. Terus dong? Terus Roy Joko, director gue, yang gue kagumin dari tahun jemput, tau nelfon gue mau bikin film dari novel gue. Terus kenapa ini gak ada arti ya kayak buat gue? Love, come on deh. Gue gak tau, kayak ada yang kurang gitu, kayak nyesel. Nov, udah deh. Lo tuh sekarang tuh harus bener-bener lupain Pascal, tau nggak? Dan mendingan lo sekarang siap-siap. Lo ketemu sama si Roy Joko itu. Oke? Okay? Yaudah, jangan nangis terus. Let's go. Hap. Go. Semangat. Ya kan? Gia is here. Yaudah. Cepet. Ayo dong, Gia. Okay. Let's go. Ini kita belok kiri apa kanan ya, Mbak? Belok mana? Pak, saya juga nggak tahu jalan. Emang bapak nggak tahu apa? Soalnya seorang baru, Mbak. Mana lagi? Ya udah, pelan-pelan dulu deh, Pak. Tunggu ya, saya telepon dulu deh. Iya, Mbak. Halo, Pak Roy. Pak, ini saya, Nova Angela. Pak, maaf banget nih, saya sebenarnya udah on the way ke Bapak, cuma saya nyasar, nggak tahu di mana. Kayaknya kalaupun saya bisa nyampe sana, bakal telat banget ya, Pak. Apa kita reschedule appointment aja ya? Iya. Oh, boleh ya, besok saya kabarin deh, Pak. Maaf banget, Pak. Beneran deh, ini saya nggak tahu saya di mana, soalnya. Iya. Aduh, makasih banget, Pak, pengertiannya. Oke, iya. Iya, pasti saya hati-hati. Makasih, Pak. Yuk.
Halo. Nama Nov. Halo Gi. Aduh Gi, lu jemput gue dong, gue nyasar nih asing atau gue di mana? Lu percaya gak? Supir taksi tuh gak tahu jalan. Udah gitu kan nyasar-nyasar gitu, argonya jalan terus. Nah, gue kan gak cukup duit gue, akhirnya gue turun pinggir jalan dan gue mulai nyesel sih. Tapi lu harus jemput gue, kok gak tahu gue di mana nih, bingung. Tahu gitu kan gue tadi yang nganterin lo. Lu di mana sih sekarang? Makanya gue di... Aduh, di mana nih ya? Di... Oh, jalan Bunga Sari. Tapi gampang kok nyari gue. Gue di bundaran gitu, tengah jalan gini kayak orang gila. Gue cepetan dong. Oke, yaudah. Gue nyebut lo kesana ya. Oke, cepetan Gi, please ya. Hate Monday. Bangun pagi-pagi, aku langsung mandi, karena aku sadari it's Monday. Udah kelar tugas dan kerjaan yang lain, bikin aku halo. Happy. Halo, oh, Pascal. Ya? Ini gue, ya temennya Nova. Lo tau gak sih, ini semua tuh gara-gara lo. Gara-gara gue maksudnya? Iya. Nova tuh dari tadi tuh gak pulang-pulang. Gue jadi takut dia kenapa-napa. Jangan dia bunuh diri lagi. Gau nih. Dia bilang sama lo gak dia kemana? Aduh, udah pokoknya lo samperin aja deh. Tadi dia bilangnya di Jalan Bunga Sari. Gue cepetan, gue takut dia kenapa-napa nih. Enak gue kerjain. I hate Monday. I love Monday. Gak suka Monday. Monday, I hate Monday, I love Monday. Ah, montok hilang akal. Tolong datang ke please. Perih deh gue di sini. Kenapa sih? Apaan sih lo? Lo ngapain sih? Lo ngapain berdiri di tengah jalan? Mau bunuh diri? Hah? Lo mau bunuh diri gak kayak gini caranya? It's just being ridiculous. Are you serious? Siapa yang mau bunuh diri? Dia jelas-jelas tadi nelfon gue, dia bilang lo mau bunuh diri. Makanya gue datang. Tadi sih gue nelfon dia karena gue nyasar dan gue minta dijemput di sini sih. Tapi gak ada ngomongin mau bunuh diri segala. Are you serious? Jadi lo datang karena lo kira lo gue mau bunuh diri? Lo panik banget ya tadi ya? Jadi lo peduli sama gue, Kal? Udah, gue pulang. Gue antar lo pulang. Gue seneng deh lo datang. Berarti lo sih khawatir dong sama gue, ya? Ah, lo ternyata care banget sama gue. Ya. Gue seneng banget lo datang. Thank you. Mel. Nyamperin tadi? Ya, oke. Okay. Hah? Kan? Gue punya perasaan yang sama-sama lo. Tapi justru itu yang bikin kita harus nggak boleh sering-sering ketemu. Kenapa sih? Karena lo nggak suka komitmen? Ya karena memang nggak ada yang bertahan selamanya, termasuk cinta. Belum tentu. Ya. Bokap gue dulu ninggalin gue, terus tiba-tiba gak pernah balik demi karirnya dia. Ya. Dan ya, gue gak mau bikin kesalahan yang sama. Jadi buat gue, dengan gue gak punya komitmen sama siapapun, it's a lot easier. So, ya, daripada nyakitin hati orang. Lo mau tau siapa bokap gue? Roy Joko. Hah? Pantesan. Eh. Gue kenapa jadi cerita sama lo? Sorry. Gak apa-apa kali.
Tapi kalau memang lo suka sama gue, kenapa kita gak cobain aja sih? Gue cuma bakal nyakitin lo doang. Ya, lo... Gue besok nganter Ciro balik, ya? Lo udah kerja, so... Lo bisa ambil dia balik. Bye. Pernahkah kau bertanya tentang semua perasaanku? Perasaanku padamu dan ketulusan hatiku. Tidakkah kau melihat semua perasaan hatiku, semua yang aku punya hanyalah bagimu saja. Seperti skenario-skenario yang gue tulis, cerita cinta gue gak berakhir dengan happy ending. Hanyalah bagimu saja. Kadang gue gak sengaja ketemu sama Pascal, tapi buat dia, gue seperti orang asing. Kadang gue suka bertanya-tanya sendiri, apa Pascal pernah mikirin gue? Biarpun sekali aja. Satu tak berarti, hanyalah cinta ini yang akan tetap abadi. Dan takkan pernah hilang semua cinta. Cuma ada satu kabar gembira deh di hidup gue. Skenario gue yang buat film layar lebar yang akan disutradarai Roy Joko akhirnya selesai dan akan segera diproduksi. Dan akhirnya udah tiba saatnya buat gue pergi. Lo kabar-kabarin gue ya. Pasti-pasti. Hey, Shiro. Hello. Mami sekarang punya show. Jagain Shiro buat gue, please. I promise, maaf. Okay. Sini, Shiro. Kalian pasti balik janji cepet kok, gak lama, okay? Okay? Jangan nakal ya, mantan tadi ya, okay? Maaf. Si Pascal tau gak kalau pergi hari ini? Pak. Oh, beneran gak mau nanya Pascal? Aku
Dani dikasih tahu dong, Dani break dulu deh. 15 menit ya. Bisa kita bicara sebentar? Saya tahu kamu menganggap saya sebagai orang asing. Dan saya tidak akan berusaha membujuk kamu. Buat saya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tapi saya ingin kamu tahu, saya menyesal atas semua yang telah terjadi. Dan seharusnya saya menjadi ayah yang lebih baik buat kamu. Semua itu sudah terlambat buat saya. Saya tahu, permintaan maaf saya ini tidak akan menyelesaikan sesuatu. Tapi paling tidak ini sebuah permulaan dari sesuatu yang baik. Hei, Shiro, Shiro, loh, kok di sini? Re, ambil re. Itu Shiro anjingnya Nova kan? Kenapa di sini sendiri? Mano, Mano. Nanti. Hey Pascal, ini Gia. Asal lo tau aja ya, Nova dapat beasiswa dan bakal pergi ke New York hari ini. Kalau lo beneran care sama dia, cepetan datang ke rumah dia sebelum dia pergi. Atau lo gak bakal ketemu dia lagi. Ini kesempatan terakhir lo. Mano, tolong. Riri, Shiro bahasin. Bila kau pergi menjauh, berpaling dariku, dan niscaya hidupmu akan merugi. Ayo dong, Nof, kita tuh udah telat banget. Kita mesti ke airport sekarang. Udah ntar aja, Pak ini juga balik ke taman. Ntar dia balik lagi, ntar gue cariin dia buat lo deh. Iro, aduh, Mami mau pergi, masa gak pamitan sih di dalam tuh ya? Ayo dong. Iro, udah telat banget nih. Aduh, cepetan ya, gue cariin dia buat lo. Aku jalan pemimpin, tetaplah di sini. Aduh Nof, udah deh, lo tenang aja. Shiro tuh gak bakal kenapa-napa. She's everything in under control. Mau mesin hilang gini sih Shiro. Dadah, tenang lah Nof. Tenang. Bukan sih yang di motor? Mana? Serius loh? Oh my God, sama Pascal. Mana sih? Pergi nggak bilang-bilang? Kalau gue bilang bakal peduli gitu. Terus berapa lama di New York? Setahun. Setahun. Ada satu hal yang gue perlu bilang sama lo. Yang jelas, sama lo setahun di sana, gue gak mau lo dekat sama cowok manapun. Why? Ya karena... karena ada... Cuma ada satu cowok yang pantas buat lo. Gue. Udah banyak banget bikin kesalahan. Dan gue juga gak mau kehilangan lo. Oke. Gue sebenernya... Oke, it's hard for me to say this. Gue susah banget untuk bilang seperti ini, untuk ngajak orang mau untuk berkomitmen dan lain-lain. You're the first girl. Karena gue sayang sama lo dan ya makanya gue mau ini semua terjadi. Dia janji sama gue selama di sana gue boleh sama siapa-siapa. Janji.
Siapa sangka, ternyata anjing dan kucing bisa jadi akur juga loh akhirnya. Sama seperti gue dan Pascal. Kalau soal Pascal dan ayahnya, Roy Joko, pemulihan hubungan mereka masih dalam proses. Tapi gue yakin, sama seperti hati Pascal yang telah terbuka untuk cinta dan komitmen, suatu hari nanti, Pascal pasti akan menerima dia kembali. Aja nih orang. Udah kelar tugas dan kerjaan yang lain, bikin aku happy on Monday. Cut! Serem ya. Serangnya 4-5. One more.